Fernando Pahabol menjadi pemain favorit di laga lanjutan Liga 1 Indonesia saat Persija kontra Persipura, di mana Persipura unggul 2-1 atas Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta. Dipercaya sebagai kapten tim Mutiara Hitam julukan Persipura Jayapura, Ferry sapaan akrab Fernando Pahabol tampil memukau dengan memperagakan performa impresifnya bersama pasukan Merah Hitam. Alhasil, mereka berhasil pecundangi Persija dengan skor 2-1. Penampilan yang diperlihatkan pemilik nomor punggung 17 itu membawanya terpilih sebagai pemain favorit dengan satu gol yang disumbangkan dirinya ke gawang Persija yang dikawal Andre Tani. Tendangan keras kaki kirinya dari luar kotak penalti di menit 25 membawa timnya unggul atas Persija. Dalam laga Persija versus Persipura, Ferry tampil dengan sangat baik di mana dirinya mencatatkan 3 shoot on target, 2 shoot off target, dan 3 intercept, serta 46 passing atau operan bola sukses kepada rekan-rekannya. Kemenangan yang ditorehkan pasukan Alfredo Vera, tim berjuluk Mutiara Hitam itu mencatatkan diri mereka dengan tidak terkalahkan pada 4 pertandingan terakhir di lanjutan Liga 1 Indonesia musim kompetisi 2021-2022. Tim Liputan JTP melaporkan.